Bunda, berjumpa lagi di YouTube channel My Gizi Dad. Bersama aku Farah, kita akan bahas lebih lanjut tentang manfaat dari masing-masing kandungan yang terdapat pada sebotol gizi dat. Nah, jika sebelumnya kita sudah bahas tentang manfaat ikan sidat, sekarang kita akan bahas tentang manfaat dari madu hutan ya Bun. Nah, madu hutan ini pastinya berasal dari hutan-hutan tropis ataupun subtropis termasuk Indonesia. Nah, jenis lebah yang memproduksi madu hutan ini adalah jenis Apis dorsata ya Bunda ya. Dan memang lebah ini berkembang biaknya di hutan-hutan subtropis termasuk Indonesia. Nah, manfaat dari madu pastinya kita sudah tahu banget ya, banyak sekali manfaat-manfaatnya. Di antaranya yang pertama itu bisa meningkatkan nafsu makan anak ataupun meningkatkan nafsu makan kita, karena kandungan madu itu ada salah satunya sukrosa dan glukosa yang dapat memproduksi atau mempercepat sistem kerja pencernaan kita. Nah, berikutnya juga karena madu ini kaya akan antioksidan dan vitamin E, maka sangat baik banget untuk menyehatkan kulit dan sangat bisa untuk meregenerasi sel-sel kulit kita. Jadi buat kita-kita yang lagi pengen cantik, rutin-rutin ya mengkonsumsi madu. Nah, berikutnya juga aman banget untuk orang-orang yang sedang menderita diabetes, kolesterol ataupun yang menderita darah tinggi, karena madu bisa menstabilkan itu semua. Bisa menstabilkan kolesterol, bisa menstabilkan tekanan darah, bisa menstabilkan juga gula darah kita. Berikutnya sangat aman banget untuk orang-orang yang sedang mengalami luka, iritasi atau yang sedang sakit mah ya. Itu kalau lambungnya sedang radang boleh banget untuk mengkonsumsi madu, karena dalam madu ini terdapat kandungan antiseptik dan antibakteri yang bisa menyembuhkan luka kita. Dan berikutnya juga madu ini bisa untuk memperbaiki ya sistem masalah-masalah yang terdapat pada sistem pernafasan kita. Karena juga madu ini dapat meminimalisir produksi lendir pada paru-paru kita, sehingga juga bisa banget untuk orang-orang yang sedang mengalami batuk ataupun pilek. Nah, yang terakhir nih, bisa banget nih madu untuk meningkatkan stamina. Karena pada madu ini kan salah satu bahan makanan yang bisa diserap cepat oleh tubuh kita, sehingga kandungan-kandungan gula yang terdapat pada madu bisa diserap dengan cepat dan bisa membooster secara cepat energi di tubuh kita. Nah, itu dia beberapa manfaat madu. Untuk info berikutnya baik tentang Gizidat, Bunda bisa langsung cek aja di Gizidat, di IG resmi Gizidat ya Bunda ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen video ini jika Bunda suka. Jangan lupa juga di share, jangan lupa di komen next kita mau bahas apa ya. So, sampai jumpa di next video. Bye bye.